Berikutnya adalah huruf-huruf yang egois. Huruf egois itu huruf-huruf apabila disambung, dirangkai, dia tidak bisa ngerangkai gitu loh. Ibarat air dan minyak. Jadi kalau sudah ketemu huruf-huruf ini, tidak bisa bersambung dengan huruf berikutnya. Mana? Alif atau Hamzah. Alif ya, di awal penulisan awal. Dicetakan di Indonesia kan ini Alif ditulisnya, padahal ini Hamzah. Nanti kita jelaskan perbedaan antara Alif dan Hamzah. Sepintas, Alif itu fungsinya hanya huruf pemanjang, ya, huruf ilat, huruf pemanjang. Sedangkan Hamzah yang berbaris itu bukan Alif, itu Hamzah. Makanya dikatakan Hamzah wasal, Hamzah wasal. Alif, merahnya Alif, dal, zal, ro, zai, wau. Maksudnya apa? Huruf-huruf ini apabila bersambung dengan huruf berikutnya tidak bisa digabung. Tapi kalau huruf-huruf lain yang bukan huruf egois bersambung dengan huruf ini bisa nyambung gitu loh. Ya. Jadi saat saat ada huruf lain bersambung dengan huruf ini bisa. Tapi huruf-huruf ke enam huruf ini bersambung. Baik, setelah kita memahami latihan demi latihan, coba tolong lihat ini huruf apa? Ya, ain. Ya, ain. Mirip dengan huruf apa? Hah? Mirip huruf dengan rin ya, nanti. Kalau ada titik dia jadi rin. Nah, ini. Yang ini huruf apa? Sod. Yang ini lam alif. Lam alif. Yang ada lam alif hamzah ya, lam alif. Yang ini rin, rin. Sama dengan ini. Bedanya cuma di titik doang ya. Ini ada titik, ain ada titik. Ini ha apa? Ha. Nah, ini alif kan? Alif kan? Mirip alif. Hanya saja ini nyambung tuh. Kiri kanan oke. Kalau alif kan kalau sampai sini ke sini nggak bisa nyambung lagi. Pemula kadang-kadang di sini keliru dia membedakan antara alif dan lam ini. Ingat-ingat ini lam karena kalau alif nggak mungkin bersambung karena alif bagian huruf egois, huruf yang tidak bisa disambung. Yang ini huruf apa? Nih. Ini mim. Ini termasuk huruf-huruf yang berubah bentuk ya. Tuh. Mim. Mim. Kemudian ini nun. Nun. Yang ini. Ini apa? Titiknya dua di bawah. Ya. Kalau titiknya di atas dua apa? Jadi ta ya. Ini ya. Ini yang tadi. Tuh. Kalau lam kan begini. Kalau kaf. Agak condong dan ada ininya ya. Ada kesini apa nih. Kepala apa-apa nih ke atas ya. Tuh. Kalau lam kan datar aja ke atas. Lam ini mirip alif. Bedanya kalau lam nyambung. Kalau alif tidak nyambung. Gitu ya. Kaf ini ya. Ini. To. Ini. Ha. Eh ha. Ha. Eh ha. Yang ini mim. Mim. Ini ya, ini kaf sama. Ini dia. Coba perhatikan baik-baik ya, huruf-huruf yang dipotong ini apabila disambung. Huruf yang dipotong posisi di awal dan di tengah. Kenapa di awal di tengah? Karena di akhir huruf itu mayoritas kembali ke bentuk semula, bentuk asli. Itu ya. Ini kelompok merah sama aja bentuknya. Jim. Jim ini seperti ini ya, posisi di awal. Jim tuh. Posisi di tengah. Jadi baik, kita coba akan kembali belajar menebak huruf ya. Menebak huruf-huruf apa, huruf apa. Nanti setelah menebak
Walau boleh. Apa ya? Apa yo tebak yang buat kayak gini di tengah? Ya, ingat nggak? Apa hurufnya? Maaf ya, kayak ngajarnya saya kayak memperlakukan ibu dan bapak anak kecil. Karena ini pelajaran anak kecil ya kita. Ini apa-apalah. Dibilang anak kecil kita selamat daripada dibilang orang dewasa tapi bodoh gitu ya. Kita belajar sama-sama. Saya bisa ini karena sudah belajar. Nah, ibu dan bapak yang belum karena dulu belum belajar itu tadi. Lagi belajar sih Fahri, cuman lagi belajar biasa gitu ya. Ngaji, suruh ngaji malah petak umpet. Saya juga begitu dulu lagi kecil ya. Gitu. Karena itu panggilan profesi aja, profesional. Saya belajar lagi, belajar lagi. Ini apa ya? Yang ada titiknya? Ini dal, dal. Kalau nggak ada titik, dal. Mana lagi yang sama dengan ini? Ini zal, zal ya. Mana lagi? Ini, nah baru ini dal. Beda tuh. Yang ada titik sama nggak ada titik bunyinya beda. Ini zal, agar aku ini dal, dadaku ini da, da. Mana lagi? Ini apa? Apa ya? Sama dengan, samanya dengan yang ini nih. Nih, samanya dengan ini. Nih, sama dengan ini. Apa ya? Apa ya? Nih, sama dengan ini. Dengan ini sama, sama bentuk tapi beda titik. Ini zai, zai. Kalau yang ada titik apa? Apa yo? Yang hurufnya o, ro, r, ro ya, ro. Ya ini hamzah. Ini hamzah juga. Hamzah dengan ain hampir mirip. Bedanya kalau ain nggak bisa, ain nyambung. Kalau hamzah nggak bisa disambung. Kalaupun nyambung dia minjem rumah nih, minjem rumah di ba, pinjam rumahnya kayak gitu. Kalau ain kan bisa nyambung tuh dengan huruf berikutnya ain. Kin jadi kil huruf matinya. Ingat rumus huruf mati ketemu huruf bertasydid huruf matinya jangan dibaca. Walakila, jangan walakila, walakila kaki biasa aja kakiku. Walakila yash'urun itu ro, ro. Tuh. Jangan kagok, jangan ragu ya. Kalau saya udah belajar makhraj, saya juga kadang-kadang hurufnya jadi apa? Kelu lagi lidah gitu. Ini ta ya, kalau titiknya di bawah jadi ini jadi ya, ini ta. Nah, ini huruf apa berikutnya? Ya. Ala wa antakulu 'alallahi ma la ta'lamun. Ta